Yo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang email ya, untuk Flask. Jadi kebetulan untuk di project ini kita pakai email untuk konfirmasi registration ya. Untuk konfirmasi registration di aplikasi Flask itu sendiri. Oke, ini saya buat dulu in window Flask-nya. So, ya kita mulai aja. Yang pertama kita bakal melakukan okay, yang pertama kita bakal melakukan modify berkas model.py, yang mana kita akan modify user modelnya. Jadi kita nambahin field email confirm sama confirm on. Jadi kalau untuk email yang mau dikirimi email konfirmasinya, sama confirm ini yang untuk namanya boolean ya, true or false. Kemudian confirm on adalah date time ya, date time. Jadi bisa ketahuan kapan ini di confirm kita. Nah, setelah itu untuk jelasnya yang ditambahkan yaitu ada di sini email bagian ini ya, email confirm sama confirm on. Jadi untuk email string biasa, kemudian confirm itu apa namanya? Confirm itu boolean, kemudian confirm on itu date time ya. Jadi itu. Kemudian setelah itu kita melakukan update di konstruktornya, ditambahkan field email. Jadi sebelumnya kan cuma self sama name. Terus ini bakal harus ditambahkan email untuk menyimpan email ke database. Ya, setelah diupdate jangan lupa database-nya di migrate ya. Jadi kalau mau migrate-nya bisa pakai Python migrate db migrate. Setelah migrate baru itu eksekusi db upgrade. Karena saya sudah melakukan upgrade database-nya, jadi ini sudah normal ya. Ya. Selanjutnya ya, ini tadi ya, migrate-nya di migrate dulu baru itu di upgrade. Nah, untuk melakukan handling email confirmation-nya, kita harus nginstall dulu. Saya sebenarnya nginstall Flask Mail, jadi saya sudah tambahkan di requirement.txt. Jadi yang ditambahin adalah ini, Flask Mail untuk versi 0.9.0 ya. Jadi ini ditambahkan. Setelah itu diinstall seperti biasa, pip install main-r requirement.txt ya, kayak gini. Itu setelah diinstall, baru itu kita bikin file baru, token mail ya, yang ini token mail file, berkas token mail. Nah, ini gunanya apa? Jadi token mail ini bakal melakukan generate semacam token gitu atau hash yang inputnya adalah email gitu. Jadi begitu emailnya dimasukkan ke generate confirmation ini, dia bakal di return sebuah token yang panjang gitu dalam bentuk string. Selain itu ada juga method confirm token, di mana bakal melakukan apa namanya, pencocokan gitu. Ketika serializernya yang di load itu tidak error, maka bakal dikeluarkan apa namanya, emailnya yang bentuk true, dalam bentuk apa namanya, email ya, email untuk token tersebutnya. Sementara kalau error maka itu bakal di return false ya. Nah, demikian untuk fungsi token mail ya. Setelah itu semuanya menggunakan URL save time serializer. Jadi URL save time serializer itu diambil dari library It's Danger, sudah diinstall sebelumnya. Jadi yang ini URL time serializer, jadi di serialize berdasarkan waktu gitu. Kemudian habis itu kita melakukan config, terus untuk menambahkan security password salt sama security key. Jadi tambahin di config.py yang ini ya, do ini secret.key sama security password salt. Oke.
Jadi diisi string aja, bebas ngisinya ngisi apa aja. Yang penting dalam bentuk string. Selanjutnya kita melakukan update di views.py. Jadi views.py kita melakukan update di class user list pada metode post. Jadi terutama setelah pada user add credential user ya. Jadi yang ada di bagian views, kemudian ini user list ya. Views, ini user list, terus bagian post. Nah, bagian post ini berarti pada saat kita mengakses endpoint user untuk mengirim username sama password ya. Intinya untuk register gitu. Nah, ini kita nambahin setelah usernya oke ya. Setelah oke, baru itu kita tambahkan tokennya. Setelah tambahkan tokennya, baru itu udah selesai ya. Kita tambahin tokennya aja. Kemudian kita bikin kelas baru, yaitu confirm token resource. Jadi di atasnya yang ini masih di views ya, views.py. Jadi confirm resource, confirm token resource untuk apa namanya, method get ya. Jadi gunanya kita melakukan konfirmasi token berdasarkan email ya. Jadi kita masukin tokennya untuk dapat emailnya. Kemudian setelah itu kalau tokennya nggak ada maka bakal di print di sini tokennya udah invalid ya. Terus bakal melakukan apa namanya, return bad request. Nah, kalau semuanya baik-baik saja, usernya ada dan tokennya benar, maka yang ini yang bakal dilakukan. Jadi responsnya account already confirmed plus please login, dan akan muncul status 200 atau oke. Okay. Nah, ini yang normalnya. Namun kalau ternyata usernya sudah dikonfirmasi dengan link yang sama, maka akan muncul ini created ya, 201 created. You have confirmed your account. Thanks. Kayak gitu. Yeah. Nah, itu untuk kebalik ya, sorry. Jadi kalau sudah diklik yang ini, sudah confirm, kemudian kalau sudah ternyata sudah linknya itu sudah dikonfirm dua kali, maka ini ya, already confirm. Ya, kayak gitu. Selanjutnya kita bakal masuk ke email. Jadi sudah mulai ke konfigurasi ke email. Jadi kita bikin templates untuk email ini, di mana kita tempatkan di template slash user slash activate.html. Jadi kita tempatkannya di template user activate.html. Jadi kita akan melempar variable confirm URL gitu, confirm URL dalam bentuk href ya. Jadi begitu diklik maka dia akan ke situs kita gitu untuk mengkonfirmasi hasil pendaftaran gitu. Jadi ini yang digunakannya confirm URL. Nah, untuk melempar confirm URL ini, maka kita melakukannya, kita bikin aja dulu ini ya, untuk handling emailnya. Kita bikin file baru, yaitu email utils. Yang ini email utils, yang isinya dari flashmail, yang lupa diimport ini, menggunakan library flashmail 090 ya. Nah, setelah itu kita bikin method sendmail, yang mana akan menghandle tiga parameter, yaitu to, subject, dan template. To ini adalah tujuan emailnya, subjectnya yaitu subject emailnya, kemudian template yaitu isi dari email yang kita tulis, yang mana adalah pendaftaran user ya. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke views.py dan akan melakukan update user list di pada post method, dan untuk melakukan email sending ya, yang tadi ya. Jadi kita ke views, mana ya, views. Habis itu ke post ya, user list resource, terus ke post yang ini. Baru itu kita tambahin di sini nih, setelah user ada dia kan tadi sampai di token ya. Setelah itu kita tambahin ini confirm URL. Nah, di sini confirm, terus tambahin endpointnya. Endpointnya kebetulan adalah API confirm token resource ya. Jadi ini bisa dicek nanti di dengan get API-nya untuk apa namanya, untuk endpointnya gitu.
Nah, terus ini masukin token sama eksternal. Kalau eksternal berarti ini URL-nya bakal di print full ya, sekalian sama HTTP-nya gitu. Setelah itu kita lempar confirm URL ini ke template. Jadi kita render template ke user activate HTML dengan variable confirm URL ini. Nah, setelah itu yang HTML ini yang bakal kita kirim ke send email ya, yang di email utils tadi. Jadi kita kirim ke sini. Kemudian ini emailnya terus subject sama HTML isi email itu sendiri gitu. Jadi itu nah jangan lupa juga untuk melakukan import ya, import email utils send mail gitu. Ya, selanjutnya kita modify lagi config.py untuk melakukan konfigurasi email. Kebetulan saat ini saya menggunakan Gmail ya, jadi ini kredensialnya. Nah, untuk hal ini saya memakai Environ OS, yang mana berarti kalau seperti ini config-nya, email itu harus disetting di terminal ya. Jadi kita harus melakukan ekspor app email username yang isinya nanti username yang bakal digunakan untuk sistem ini gitu. Dan juga password tentunya. Kemudian untuk default sender seharusnya ini sama sih dengan yang di email user ini, sehingga kalau sama ini kecil kemungkinan bakal dianggap spam. Jadi kalau berbeda besar kemungkinan bakal dianggap spam oleh Gmail gitu. Nah, demikian untuk update config.py. Nah, yang selanjutnya kita melakukan ekspor kredensial username-nya. Silakan diisi username, terus diekspor juga password-nya. Nah, ini kebetulan untuk di Linux ya. Nanti teman-teman cari aja bagaimana cara ekspor variabel ke terminal yang ada di Windows gitu. Saya rasa mirip-mirip juga lah ya. Ya, itu untuk terminalnya. Nah, setelah itu kita tinggal ngetes ya. Jadi tinggal di running sama tinggal di tes. Setelah di tes itu seharusnya bakal kekirim apa namanya? Ini ya. Ini kan kita melakukan pendaftaran dengan nama admin 06, passwordnya ini, terus emailnya apa gitu. Nah, setelah kita melakukan email, maka di email ini bakal dikirimi token link-nya ya. Nah, token link itu yang harus diklik untuk mengaktifkan user yang sudah kita punya. Nah, demikianlah tentang email yang ada di Flask ya. Nah, kita coba aja langsung. Nah, kebetulan kalau di PyCharm, nanti PyCharm bisa lihat untuk settingnya juga diperbarui di sini, edit configuration, terus pilih Python, terus setelah itu ambil filenya run.py, habis itu ya udah gitu aja, tinggal langsung di apply baru oke. Setelah itu kita bisa running. Nah, kebetulan saya barusan merestart database ya, jadi ini tinggal langsung dites aja. Ini setelah itu kita melakukan tes untuk bikin user ya. Ini kita kirim ke email saya, ke alternative.send@gmail.com. Ini kita langsung post admin 06. Kita enter. Agak sedikit lama karena ini bakal mengakses library email, melakukan autentikasi dan pengiriman ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti emailnya sudah, usernya sudah berhasil terkirim. Dan seharusnya ada email yang masuk di email kita, jadi kita cek aja di sini, misalnya di inbox Gmail ya, cek di Gmail ini kebetulan email pribadi saya. Kita cek di bagian spam biasanya, karena antara nah ini ada email baru ya, please confirm your email dari company cookies. Jadi saya menggunakan email company cookies ya. Nah, ini emailnya, welcome, thanks for signing up, please follow this link to activate your account. Jadi ini kita tinggal klik yang menuju ke localhost kita, tinggal diklik. Kalau bakal muncul ini ya, you have confirm your account, thanks. Nah, ini kalau kita refresh, maka bakal muncul link ini sudah pernah diaktivasi gitu kayak gitu. Jadi ini account already confirmed, please login.
Nah, ini kita tinggal login seperti biasa ya. Ini pakai admin 06 ya. Jadi kalau mau melakukan get message, jadi tinggal tambah di sini admin 06 sama admin 06 message. Nah, kebetulan message-nya masih kosong gitu. Kalau kita mau melakukan post, tinggal tambah post mungkin. Sebentar ya. Di sini kayak post huruf besar semuanya. Post ya ini. Kita post yang lain gak ya. Nah ini. Kita post admin 06. Password admin 06. Ambil yang post. Kita coba ngepost untuk dengan kredensial ya. Ini kita cek dulu yang kemarin gimana caranya buat apa namanya. Ya, kita lanjut. Ini yang bakal kita print, nanti kita tinggal perbaharui usernya. Nanti di admin 06 kita lihat apa berhasil. Nah, ini udah ketambahan data di message-nya. Jadi demikian untuk flash email, nanti untuk link resource-nya bakal saya update. Terima kasih semuanya.